Dengan siapa nama Pak? Taman. Pak Taman. Desa? Langan. Langan, dusun? Palus. Palus. Berarti ini salah satu akses alternatif lain ya Pak ya? Iya. Nah, ini dananya Pak? Kalau untuk bangunan alternatif? Wah, kalau dananya kami betul-betul swadaya, jadi kami patungan, keluar gula, keluar kopi, patung, jadi semua di sini kita patungan semua gitu, jadi kita tidak berharap dari mana-mana karena ini keperluan yang sangat mendesak. Berarti hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, kendaraan bermotor. Hanya itu yang kami mampu gitu. Kalau untuk jembatan alternatif nih menghubungkan ke desa mana aja Pak? Desa Baleagas. Desa Baleagas. Berarti lumpuh total lah untuk kendaraan roda 4 Desa Baleagas ya Pak, ya, menuju Nangga Pino. Karena bagaimanapun ini adalah jalan poros menuju Baleagas gitu Pak. Oh iya. Jembatan alternatif pasca hanyutnya jembatan induk menuju desa Baleagas. Lokasi jembatan tersebut di Dusun Palus, Desa Langan. Jembatan ini adalah swadaya masyarakat desa. Tanggal 19 Oktober 2021 bersama Bapak siapa nih? Pak Dimin. Pak Dimin, warga desa? Desa Langan, Dusun Palus. Desa Langan, Dusun Palus. Kapan kejadian jembatan ini ambruk Pak? Jam 4 ini hari. Jam 4 ini hari, berarti subuh ya Pak ya? Ya. Kalau untuk warga desa Baleagas sendiri, akses satu-satunya, apakah ada alternatif lain? Tidak ada, hanya nggak satu-satunya ada. Ini aja. Warga yang terdampak ada berapa kakak Pak? Ada 20. Ada 20 kakak ya Pak? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Menyeberang, Bang. Oke. Okay.